hari ini kita bakal bikin sup ikan, guys. Ini aku udah panasin air sekurang segini. Kemudian ini ada tomat. Ini untuk goreng. Ini ya, guys ya. Dan ini ikannya tadi buat aku ke pasar beli. Ini ayam. Ikannya yang ikan ini, guys, aku tunjukin ke kalian. Ini ikan apa? Ada orange. Ini ada ikan. Ini ikan mahal banget ya. Ini, guys, aku tunjukin. Ikan ini mahal banget. Satu ikan ini bisa sampai 300-400 dolar. Bosku kemarin beli dua sekitar 800 dolar. Dan ini kayaknya cuma satu aja sih. Ikan ini, guys. Ikan ini mahal banget. Satunya ini satu ekor gitu. Kurang lebih kalau 300 dolar dibikin 400 kali hampir 700 ribuan, guys. Satu ekor doang, guys. Bayangin. Mahal banget, gila. Nanti kita cuci bersih dulu ya, guys. Ikuti cara aku bikin ya, supaya kalian next time bisa bikin sendiri. Dan ini bergizi banget, kalian bisa coba di rumah ya. Cuci bersih ikannya. Sudah bersih ya, guys. Ini tinggal potong-potong aja. Tadi 8 ekor, guys. Lupa nggak pakai celemek, guys. Kering ya, guys. Benar-benar kering banget. Ini ya, dan kita siapin irisan jahe dulu, guys.
Nanti digoreng dulu, dan masukin di sini ya. Ikannya udah kering, ini udah digoreng dulu, kasih jahe, dan ini kita hidupin. Untuk sup ikan jangan ditutup ya guys. Ini, mari kita iris jahe dulu ya. Jualan seorang YouTuber guys. Jadi hargai dong perjuangan kami. Kita terus berkeras untuk membuat konten yang bermanfaat untuk kalian, dan semoga suatu saat konten-konten kita itu bisa menghibur kalian dan YouTube mewujudkan cita-cita dan angan-anganku selama ini untuk bahagiain orang tuaku, bahagiain ibu, bahagiain putraku, keluargaku. Ini udah panas ya guys. Selamat tinggal besok. Kita taruh. Terus kentangnya guys. Kalau udah ketukannya udah dimasak pasti mengajar udah disaring jadi bisa maksudnya bagian bumbunya udah dibuang udah kita baru ini nanti tomat sama kentangnya masuk guys. Ini tomatnya dan ini kentangnya nanti kita masukin kalau udah supnya udah disaring ya guys. Ini supnya guys, kita masak 1,5 jam dan untuk hasil akhirnya nanti aku share ya seperti apa hasil sup ikannya setelah dimasak 1-2 jam. Oke, ini supnya udah dimasak 2 jam. Setelah itu disaring. Aku pakai saringannya kayak gini, guys. Jadi ini aku saring, udah bersih, kemudian pastiin lagi, ini kan lebih kecil lagi. Kalau duri-durinya udah terpisah. Nah,
Kemudian ini baru dimasukin tomatnya, guys. Kemudian masak sekitar 15-20 menit. Kasih sedikit garam. Udah berarti rasa udah siap untuk diminum, guys. Supnya ikannya warnanya putih ya, susu ya. Kita akan mencoba, teman-teman. Ini healthy banget. Selamat mencoba. Nah, ini hasilnya.